Weh, cepat! Hajar dia! Lela, kabur! Pernah bilang kalau apem adalah belahan jiwa gue. Lebay lo, Lak. Gendong. Ih, masa sih semut gendong gajah? Sorry, Jack. Lak, dengerin gue ya. Gue gak mau mati di Lindestruck. Kalian ini ya, giliran susah berbareng, giliran senang sendiri-sendiri. Oh, lo semua nih ya, bukan temen sehidup semati. Diam, makanya diam. Apa, Bu? 500 juta.
Iya, mereka minta 500 juta dan kita nggak boleh lapor sama polisi. Kalau kita lapor sama polisi, Lingga dan Lela taruhannya. Aduh Bu, saya nggak punya uang sebanyak itu. Kalau soal itu, biar saya yang ngurus. Bu, apa nggak sebaiknya kita lapor polisi aja? Jangan, saya nggak mau mempertaruhkan keselamatan anak-anak kita, Bu. Karena saya yakin ancaman mereka itu nggak main-main. Assalamualaikum, Ayah. Iya, aduh, Ibu benar-benar bingung. Ibu nggak tahu harus gimana. Iya, Ayah. Kami peringatkan sekali lagi, jangan coba-coba menghubungi pihak yang berwajib. Karena kami tidak akan segan-segan membunuh putra Anda. Ngerti kamu? Iya, baik. Tapi sekarang saya mau bicara dulu sama Lingga. Gampang itu. Nih. Ibu, gak mau dengerin Lingga mereka. Gak apa-apa, Lingga. Lala, gimana? Sudah dengar sendiri kan? Jadi jangan coba main-main dengan saya. Ngerti kamu? Assalamualaikum. Gimana Pak Haris? Begini Bu, saya sudah urus pihak bank. Secepatnya besok siang dana tersebut sudah keluar. Tolong diurus semuanya ya. Dan terus kabari saya kalau ada perkembangan berita selanjutnya. Ya, saya juga sudah urus untuk kepulangan Bapak, untuk tiketnya. Dipastikan besok pagi jam 7 Bapak berangkat dari London. Bu, apa nggak sebaiknya kita lapor polisi aja? Saya nggak mau ambil resiko, Ibu. Sebelumnya, rekan bisnis ayahnya Lingga pernah mengalami kejadian yang sama. Dan mereka tidak menuruti tuntutannya. Anaknya yang dijadikan korban. Dan mayatnya ditemukan. Bang, abang ini nyampe mana? Jalan deh. Jalan lama amat. Ter. Itu penjahat masih ada di dalam lagi. Hah? Ter itu. Eh, makan tuh. Udah makan. Gimana caranya bang, tangannya? Mau gua pikirin terserah lu mau gimana ke caranya? Ya udah makan. Kenapa lu diam? Ya bang, tapi tangannya tolong dibukain bang. Kalau gua bukain ntar lu kabur lagi. Bang, gimana cara makannya bang? Terserah lu mau gimana kek, mau gua pikirin lu. Cepet makan tuh. Ada aja lu. Kuda gua kepalin tadi. Wah, lu udah mulai mencurang lu ya. Gimana sih? Aman. Gimana? Datang, Dik.
nggak apa-apa, paling juga cuma tikus. Syukur, syukur. Aku udah pada mau makan belum? Tuh bocah. Ya, biarin aja, ntar kalau lapar juga dimakan sendiri. Iya. Juga lo kadang-kadang. Lapar. Gue jalan. Jalan ya lo. Aku sendiri. Ah, emang lu berani di sini sendirian? Ye, gue yakin. Cepet. Jangan so manja ah. Tapi apapun yang terjadi, lu harus di sini ya. Iya. Pegang ini. Hati-hati ya.